ini adalah sebenarnya sikap lah, sikap peniaga tu sendiri ya. Mereka tidak semak tarikh tempoh tamat sah, dan mungkin mereka dapati bahawa mungkin bila tak nampak penguatkuasaan, mungkin mereka pun rasa tak adalah perasaan untuk melaksanakan tanggungjawab dia untuk menentukan alat timbang tu lah. Bila kami sampai, peniaga dah mula letak tanda harga. Tetapi pada masa yang sama, kita berjaya jugalah mengkompaun 17 peniaga atas kesalahan kegagalan letak tanda harga. Tetapi dari aspek penandaan harga, kepatuhannya masih perlu dipertingkatkan oleh peniaga-peniaga di sini. Ya. Yang nampak penandaan harga yang agak baik adalah di sebelah gerai menjual ayam dengan daging. So, nampak lebih kemas berbanding dengan yang gerai-gerai sayur. Walau bagaimanapun pihak kementerian akan teruslah ya mengusahakan, sama ada dari segi mengambil tindakan seperti yang kita lakukan pagi ini, mengadakan operasi secara berterusan dan dipertingkatkan tindakan-tindakan seperti ini, bukan saja di Pasar Borong, Kuala Lumpur ataupun Pasar Harian ini. Ini akan dilakukan di seluruh Kuala Lumpur lah ya. Dalam pukul 3 sampai pukul 8 baru ada tanda harga. Kalau dalam pukul 3 ke bawah tu suka tidak buat harga. Tengah meja ni harga lain, meja ni harga lain. Boleh lah sebagai pengguna kan, kita nak. Kalau pasar ni nak buka tanda harga pukul 8 pagi kan. Pukul 3 pagi pun kena tanda harga je lah. Pengawasan tu yang penting. Yang penting kan, macam orang kata apa. Penguat kuasa tu mak ada lah pukul 3 pagi pun. Kalau nak buka kuasa tu pukul 8 nak start. Mana penjaga pukul 3 tak boleh kan.